Mehopat truk kontainer anu ngangkut surat suara ancokeun prak-prakan pemilihan presiden tur wakil presiden DPD turta DPRD Kabupaten geus nepi di gudang KPU Kabupaten Sumedang. Ari surat suara DPRD provinsi sarta DPR puseur masih dina proses turta bakal sagancangna dikirim ka KPU Kabupaten Bandung. Mehopat truk kontainer anu ngangkut surat suara keur prak-prakan pemilihan presiden turta wakil presiden DPD sarta DPRD Kabupaten geus nepi di gudang logistik KPU Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta truk kontainer teh dikawal kalawan rekep ku tim keamanan ti TNI jeung Polri keur ngariksa keamananna tepi ka gudang KPU Kabupaten Sumedang. Cek Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, surat suara anu dikirim sarta ditenden di gudang nitih 816.070 hiji lembar surat suara. Eta jumlah anu sakitu teh kaasup cadangan upama aya surat suara anu ruksak atau cacat sarta cadangan keur pemilihan ulang. Ya, hari ini KPU Kabupaten Sumedang sudah mendapatkan surat suara. Ada tiga jenis surat suara yang hari ini sampai ke Sumedang. Pertama adalah surat suara untuk presiden dan wakil presiden, kemudian yang kedua untuk DPD RI, yang ketiga adalah untuk DPRD tingkat kabupaten. Hari ini masing-masing surat suara berjumlah sebanyak 916.071 lembar. Nanti tadi kita sudah lihat contohnya untuk surat suara DPD RI, satu kardus itu isinya 500. Dari 500 itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi satu bagiannya itu ada 50. Isinya menjadi 10 gitu. Jadi total per kardus isinya 500 gitu. Isinya 500. Ada tambahan surat suara, Pak? Jadi kalau untuk yang tadi jumlah itu sudah ditambah 2% cadangan. Gitu ya. Berapa? 2% cadangan itu tadi 916.071 lembar begitu. Nah, itu sudah plus cadangan begitu. Direnang embohaan ari surat suara DPRD Provinsi jeung DPR puseur masih dina proses turta bakal sagancangna dikirim ka gudang KPU Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.